Barcelona akhirnya berhasil mengunci gelar Liga Spanyol musim 2022-2023 setelah mengalahkan Espanyol dengan skor 4-2. Bermain di RCDE Stadium pada pekan ke-34 La Liga, Senin 15 Mei dini hari, Barcelona sudah unggul 4-0 lewat brace dari Robert Lewandowski dan 1 gol dari Alejandro Balde serta Jules Koundé. Sementara itu, tuan rumah yang kini menghuni zona degradasi hanya mampu membalas 2 gol lewat Javier Puado dan Joselu. Tambahan 3 poin, Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen dengan 85 poin atau unggul 14 poin dari Real Madrid. Dengan hanya 4 laga tersisa, perolehan poin Barcelona sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh tim lain dan dipastikan keluar sebagai juara. Di balik itu semua, ada sejumlah fakta yang menaungi Blaugrana sebagai kampiun musim ini. Dan berikut adalah 5 fakta mencengangkan Barcelona juara La Liga Spanyol 2022-2023. Gelar ke-27 dalam sejarah. Keberhasilan Barcelona menjadi juara La Liga musim 2022-2023 sekaligus mencatatkan gelar ke-27 bagi tim asal Catalan tersebut. Terakhir kali Blaugrana menjuarai Liga Spanyol terjadi pada musim 2018-2019 atau sekitar 3 musim yang lalu. Sebelumnya, Barcelona selalu kalah dari Real Madrid yang secara bergantian menjadi juara Liga dalam 3 musim terakhir. Namun kini, Barcelona telah membuktikan kapasitasnya. Meski sempat dilanda krisis ekonomi, namun pasukan Xavi Hernandez mampu tampil konsisten hingga berhasil menjuarai La Liga dengan jarak poin cukup jauh dari sang rival. Gelar La Liga pertama Xavi. Xavi Hernandez mengambil langkah berani saat menerima tawaran untuk melatih Barcelona menggantikan Ronald Koeman. Bagaimana tidak, saat Xavi Hernandez datang, Barcelona tengah dalam masa sulit di mana mereka dilanda krisis ekonomi. Tak hanya itu, El Barça juga terpaksa kehilangan bintang mereka Lionel Messi secara gratis ke PSG. Namun, perjuangan Xavi tidak sia-sia. Diperkuat pemain-pemain bintang seperti Robert Lewandowski, Jules Koundé hingga Rafinha, Xavi berhasil meraih gelar La Liga pertamanya sebagai pelatih Barcelona musim ini. Tak hanya itu, sebelum juara La Liga, mantan pemain Barcelona itu juga mengantarkan timnya menjadi juara Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-3. Pertahanan terkuat Barcelona. Tak hanya gacor dalam urusan gol, salah satu kunci keberhasilan Barcelona juara La Liga tahun ini adalah pertahanan kuat tim arahan Xavi Hernandez. Hingga memasuki pekan ke-34 La Liga, Barcelona hanya merasakan 13 kali kebobolan dan menjadi catatan paling sedikit di Spanyol. Tak hanya itu, selama musim ini digelar di Liga Spanyol, Barcelona juga baru kalah sebanyak 3 kali. Sementara itu di sektor depan, Robert Lewandowski dan kawan-kawan mampu mencetak 64 gol dari 34 laga. Jumlah gol Barcelona sebenarnya masih kalah produktif dari Real Madrid yang sementara ini sudah mencetak 70 gol. Kado perpisahan Sergio Busquets. Gelar juara La Liga Spanyol 2022-2023 menjadi kado yang spesial bagi perpisahan sang legenda Barcelona Sergio Busquets. Pemain veteran asal Spanyol itu akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim ini. Sergio Busquets telah membela Barcelona senior pada tahun 2005. Tercatat, ia telah memainkan 718 pertandingan dan meraih 31 gelar juara. Di antaranya adalah 8 gelar La Liga, 7 Copa del Rey, 7 Piala Super Spanyol, 3 Liga Champions, 3 Piala Super Eropa dan 3 Piala Dunia antar klub. Juara sejak kepergian Messi. Barcelona tercatat belum pernah meraih gelar La Liga setelah ditinggalkan sang mega bintang Lionel Messi. Kapten timnas Argentina itu resmi meninggalkan Barcelona pada musim panas 2021 usai pihak klub gagal memberikan perpanjangan kontrak. Barcelona tak bisa mempertahankan Lionel Messi karena terbentur aturan keuangan atau financial fair play. Setelah 2 tahun ditinggal La Pulga, Barcelona akhirnya berhasil mengangkat gelar La Liga untuk pertama kalinya tahun ini. Tak hanya itu, Lionel Messi yang juga kontraknya habis bersama PSG musim ini, santer dirumorkan akan pulang ke Barcelona.